gini. Lagi. Pinter. Leh, leh, kamyong. Ditiup bukan ditampel. Diburna. Biu. Is dan bajunya dimasukin ke celana. Is kayak bocah umur 2 tahun baru mandi. Ayo di itu burungnya itu. Dede, holeng. Lipin. Eh. Wah. Dikep. Didemek. Terus didol darane. Wah, foto hame ya. Ayo ditangkap. Itu tuh tuh. Tuh. Tangkap. Ayo. Lihat tangkap. Ayo. Hati, cung ya. Foto. Buruan ditangkap nanti pada terbang. Ngarang orang di situ enggak ada darahnya biar nangkap apa kayak golet ya. Kae darahnya nangkana kae. Hei, nah. Sana bisa enggak? Malang guyur tok. Iyalah, iyalah, iyalah. Eh, ada banter-banter kok tiba. Eh, keliling kemana? Keliling kemana? Sini, sini. Boleh, boleh. Mahaya, mahaya. Kenal ora ditakoni. Tuh ilernya, Mbak. Eh, tabon, tabon, tabon. Eh, tabon. Eh. Nanti kentut. Ayo sini pulang. Ayo. Jangan takut. Oh, boyo sampai ngiler-ngiler. Eh, manuk kayak mabur ya. Alah. Kolela. Ini nenekku baru pulang. Terus lewat jalan samping sini banyak burung, burung dara. Ini kalau di Indonesia pasti di bedil, di bedil, di demek, pikep ya. Di sampai itu teman-teman. Ini rejan semeter. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Hong Kong. Lagi memang ya? Ayo Mbah, lihat anak-anak. Hai, Ayu Bang, yo Homa. Ayo. Wis seneng nih kalau. Hai, hai, entar. Lihat anak-anak di taman aja gitu. Eh. Hai. Bisa. Ora bisa tekep lah. Baba. Tisayung. Tisayung. Lihat. Si. Sam. Yo. Ye. Yum yua, yum yuan. Yum yuan ah. Sini, dai ngosin. Halo, Lipin. Ah. Tala, panoke homa. Mbak. Sekolah. Lampu mah mau kempai ya. Masuk. Cing 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 cing. Ayo. Sini Mbak dibersihin tadi pas lagi duduk di playground sana. Astagfirullah, geser ya. Be. Ini. Hotai backpack. Aku melihat telinganya nenekku ini udah kotor. Nenekku itu telinganya yang sebelah sini tuh cepet kotor ya. Soalnya ini yang masih normal. Kalau yang di sini udah enggak ini. Enggak dengar. Oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Nini. Nini Inces. Ceng. Bismillah. Why? Why? Dibersihin. Why? 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 Dibersihin dulu. Biar tambah jernih. Biar suara aku kedengaran merdu. Ini ada sedikit doang. Ya, siu siu. Oh fire. Manut. Tengwa. Teng tengwa. Oh. Hmm. Oh. Yang manut.
点啊？听话，冇肉，冇肉啊，冇肉，冇肉先。我个 sok rok， 我攞晒嗰部佢。Kalau nggak aku yang bersihin, nggak ada yang mau bersihin, Mbah. Orang aku masrahin ke nyonya pos, itu telinganya nenek. Apa ya, kemarin tek ini, tek bersihin kayak gitu. Malah nyonya pos, nggak usah dibersihin. Astagfirullah, bayangkan aku jaga nenek ini udah mau 6 tahun kan ya. Seandainya 6 tahun itu nggak dibersihin, Isjan. Setrek. Kayak kopoknya kok setrek. Dikiranya itu nggak kotor kan, padahal ya kotor. Pas dulu. Ya walaupun gak kotor banget, soalnya sering-sering tek ini sih, sering tek bersihin gitu. Apa lambah? Sini, yang ini. Padahal lo dibersihin telinganya enak banget. Sebelah sini, walaupun gak berfungsi, tapi yang ini jarang banget kotor lur, apa karena nggak berfungsi ya, jadi ketutup gitu. Kalian itu jangan jijian ya lur, kalau jaga lansia, jaga ya pokoknya kayak gini lah pekerjaannya, nyari-nyari barang kotor. Yang lagi mah, cut seng. Yang ini nggak begitu kotor. Mah geli nggak apa-apa. Dah, tanah. Oke. Ya siksin. Ini dibuang. Pingkot tak kawah. Lea. Le. Yang suka berantem baku hantam kan nenek aku loh. Anaknya manut nurut. Ntar buang. Cuci tangan. A few minutes later. Akhirnya dibawain kompor baru sama Pak Bontot itu, Pak Bontot ke sini baru pulang dari Cina, gercep langsung ke sini nolongin aku, bela-belain biar akunya nggak ribet masak. Kemarinnya kompor lama itu udah dibawa pulang sama nanya bos, mungkin nggak tahu dibenerin atau diapain gitu. Nah ini sebenarnya nggak baru sih, nggak baru-baru amat gitu katanya tadi, tapi ini kompor apa ya, dipakainya itu jarang banget. Paling kalau misalnya ada acara ini apa ya, godok-godokan, steam boot ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, ini dipakai terus dibela-belain dibawa ke sini, katanya kasihan sama aku kalau masaknya itu ribet. Soalnya kan kalau misal kompor satu ya, yang satu buat ngesup, misal yang pas ngesup lama itu kan yang apa menu berikutnya harus nunggu lama. Nah itu nih alhamdulillah. Kirain merek Nokia, enggak taunya Konka. Ini yang baru. Mau setel dulu. Nanti itu lagi dulang apa puding sama nenek, nanti diajarin caranya yang dipencet-pencet mana gitu. Alhamdulillah banget dan itu anbox Pak Bontot emang gitu lur, gercep kalau misalkan yang berbau-berbau ini rusak gitu di rumah ini. Itu nanti juga aku mau ngomong lampunya suruh ganti biar tambah terang gitu. Alhamdulillah udah dibeliin kompor baru, walaupun bukan baru, tapi kan baru datang ke sini. Ini aja masih baru banget nih bawahnya. Kalau yang kemarin kan ini udah berminyak, kipasnya udah, ini apa ya, boro-boro kayak gini. Punya kipasnya itu di dalam itu juga ada kayak minyak kan gitu. Jadi aku nggak usah nungguin masak cuman dengan kompor satu doang. Kalau kayak gini kan bisa selesainya cepet gitu. Nanti tinggal masak, nyobain buat masak. Alhamdulillah. Ya Allah, capek-capek dari Cina langsung ke sini.
Ini aku mau nyiapin makan malam buat Inces Markona. Nah, nanti malam aku masak kari. Kari ikan. Nih, ikan apa ini? Ikan apa? Ikan tilapia. Apa sih tilapia? Iwak apa dia? Aneh temen namanya. Ikan tilapia. Gak tau lah, pokoknya ini udah di fillet ya. Kalian pasti heran, kok ikan di kari? Iya lur, soalnya aku itu sering lihat menunya nenekku di sekolahan, itu kari ikan. Tapi biasanya itu pakai ikan dori. Ya sama aja sih, ya daging fillet gitu. Nah ini nanti buat nenekku. Coba aku, apa ya, nanti ikut nyicipin. Besar sih ini termasuknya. Terus aku pakai bubuk ini. Bubuk kari yang ini, soalnya ini tuh gak pedes ya. Anakku kalau dikasih pedes ya nanti murup. Nah aku udah motongin kentang, wortel, ini ada bawang bombay, ada bawang. Terus ini nanti sayur hijaunya ada sayur bayam. Tapi bayamnya cuma tak rebus aja. Masak pakai kompor baru. Nyobain kompor baru dari itu, apa? Dari Pak Bontot. Pak Bontot itu kalau urusan apa ya, rumah-rumah yang ada rusak-rusak gitu, langsung gercep. Padahal baru pulang dari sana, Cina, gitu. Yang ngurusin itu Pak Bontot. Soalnya gercep banget lah. Itu lampu ruang tamu juga. Kan ada tiga lampu boklam gitu. Yang satu mati, langsung diganti. Ini ikannya kayak gini dur nih. Daging. Aku dulu juga pernah ini apa ngeliatin Nyonya Bos. Masak kari ikan ini, jadi ini tekari saja. Kari mangan. Taruh di sini dulu. Nah, ini tak potong kotak-kotak ya, biar enggak terlalu besar. Kalian kalau masak kari itu pakai santan enggak? Kalau di Hongkong itu jarang yang pakai santan. Biasanya itu pakai apa itu? Susu. Tapi lagi enggak punya susu, aku punyanya santan. Ya enggak apa-apa. Sekali-kali nenekku makan menu pakai santan ya. Nah, ini udah selesai, tinggal gongsreng-gongsreng pakai kompor baru. Tadi aku udah diajarin cara nyalainnya sih, soalnya kan beda sama yang satunya itu ya. Ini tadi udah tercuci, tapi nanti tercuci sekali lagi. Cuman direbus. Nah, ini udah, bahannya udah selesai. Itu nenekku lagi manut banget di ruang TV. Apa ngantuk ya? Ya udah, aku mau langsung masak ini karinya. Mungkin jeroni kayak, ya. Oh, ada plastiknya nih kayak gini. Kalau yang nggak pingin pedes itu yang seperti ini bungkusnya ya. Seperti nasinya udah berbubuk-bubuk mau matang. Ini terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. TV-nya rusak, Lur. Kemarin nggak tahu TV-nya atau ini remote-nya. Soalnya ini habis dibanting sama nenekku. Nih. Nah, tersangka lagi tukang rusakin barang. Pak Bos lagi ganti baju, mungkin mau pergi atau gimana. Ganti baju di kamarnya nenek. Ah. Di. Untuk Cheng, ayam itu Wan Tong ya, Cheng itu Wan Tong. Untuk Cheng, macam aku capek banget, Mbak, hari ini. Ya Allah. Pong-pong sah. Aduh. Hup, hup. Hup, hup, hup. Ketone pekerjaannya enggak kelihatan melelahkan dan capek. Ngomongin Cez Markona. Ya, Mbak. Tapi aku capek ya, banget, ya, kakiku ya. Capek banget, Lur. Iyalah, melemaskan otot-otot, Cimci. Tadi itu Pak Bos ya, mau olahraga itu, apa ya, sepak bola. Makanya badannya seger. Aku capek banget hari ini kok. Kertak, kertak, kertak. Apa yuk? Ngapain deleng-deleng? Turun mana? Copot gigi, tidur. Oke? Okay. Aku capek banget, Mbak. Hari ini. Nih. Itu bekas karinya nempel-nempel, ngiler-ngiler. Soale chan hai soi moi aku capek banget pingsan bubu mbak bubu ya aku tak mandi terus tidur aduh ya Allah seneng anakku seneng banget lu hari ini dijengukin kedua anaknya ya mbak seneng banget saru sakit tahu. Dolanan plastik ini seneng banget ya. Iya, enak gonku. Tercene. Empeh, enggak kasih. Ya enggak lah, wong udah punya aku. Nih. Siu. Yeah. Good. Ya, tangkas. Nanti besok ikut olahraga sama Pak Bos. Olahraga ketangkasan. Oke. Pinter sini lagi. Aku lemas banget, Mbak. Capek banget tuh aku hari ini. Siap-siap. Are you ready? Go.
pingsan. Awas layu, gosok gigi, tidur. Anis baru, kita udah makan malam. Seneng anak-anaknya baru pada pulang dari Cina. Kayak gini. Lagi. Pinter. Leh, Kamyong. Ditiup bukan ditampel. Ini kayak cetolanan HP, Mbak. Bisa ikat nak ya? Ngapa? Kayak gini deh tak parai. Ya, tisam. Hiburanku di saat aku lelah. Dik, kerasa kek. Oke. Apa seneng banget dong coy koyo. Halo. Tanting. Cepetan ditanting. Ya, di. Tas. Hei. Mamang. Para, tidur aja. Bye bye. Biar aku apa ya, aku yang mau. Itu di sana banyak banget. Yang lihat. Memangnya memeti. Banyak teman-teman yang lihat itu. We'll be right back.